tanda pentingnya perintah ini adalah sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan perintah ini, Allah memanggil dengan panggilan iman. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menerangkan bahwasanya seandainya kita mendengar ayat Al-Qur'an yang dibuka dengan panggilan keimanan, maka wajib bagi kita untuk memasang telinga perhatian. Karena setelah itu, setelah panggilan itu, tidaklah ada kecuali perintah atau larangan. Perintah ini adalah perintah untuk mati dalam keadaan muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kita harus perhatian dengan perintah ini. Kenapa? Karena sebagaimana yang saya sampaikan, gerbang kebahagiaan di akhirat cuma satu, yaitu dengan membawa Islam, membawa iman. Siapa yang menghadap Allah Azza wa Jalla tidak membawa Islam, tidak membawa iman, maka enggak ada kebahagiaan dia di akhirat. Pun kita semua adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang saat ini alhamdulillah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Ya. Meskipun ya insyaallah kebanyakan kita atau semua dari kita ini memeluk agama Islam tanpa kita memintanya dari Allah. Tanpa kita cari. Ya. Karena kita terlahir dari kedua orang tua yang sudah beragama Islam. Ini nikmat, ya. Tapi kita juga harus khawatir. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan jaminan dari Allah Azza wa Jalla apakah kelak ketika meninggal dunia kita meninggal dunia dalam keadaan Islam ataupun dalam keadaan iman. Ya. Apakah kita bisa istiqomah? Ataukah kita terkena penyakit yang dikatakan para ulama itu disebut dengan al-intikas? Al-intikas itu ad-dhalalatu ba'dal huda, yaitu tersesat setelah mendapatkan petunjuk. Ya. Ini bisa menimpa semuanya. Ya. Jangankan kita. Ada sebuah cerita, ya, yang ditulis di beberapa buku tentang su'ul khatimah, yaitu seorang mujahid yang berperang melawan tentara Romawi. Ya, melawan Nasrani. Mujahid ini hafal Al-Quran. Ketika menyerang negara kufar yang mayoritas penduduknya adalah Nasrani, dia mendapati atau melihat salah seorang wanita dari kalangan Nasrani yang menarik hatinya. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Akhirnya datang kepada wanita tersebut, ya, bertanya bagaimana cara supaya bisa memiliki dia. Ya. Maka sang wanita itu menjawab, kamu tidak akan bisa memilikiku karena ayahku tidak akan mengizinkan kecuali dengan syarat kamu pindah agama. Maka orang ini pun pindah agama, yang awalnya menyerang negara kufar berbalik arah menjadi menyerang kaum muslimin. Hilang hafal Al-Qur'annya.
Tidak ada jaminan. Ya. Makanya kita harus paham ya, tentang sebab dari intikas ini. Ya. Kita paham dengan maksud agar kita bisa menjauhi ya, sebab-sebab ini sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya menjaga kita semua dari penyakit yang namanya al-intikas. Syekh Muhammad Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah taala, beliau pernah ditanya tentang asbabul intikas. Sebab seseorang tersesat setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau cukup menjawab dengan dua sebab, namun ini merupakan inti ya, inti dari terjerumusnya seseorang dalam penyakit intikas. Yang pertama adalah ada mensyukur, tidak mensyukuri nikmat hidayah. Ya. Banyak di antara kita tidak memahami bahwasannya hidayah, iman, Islam itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita semua atau kebanyakan kaum muslimin memandang yang namanya nikmat itu hal-hal yang berupa material dan keduniawian. Punya harta yang banyak, kendaraan yang bermacam-macam mereknya, perniagaan yang lancar, ya, jabatan yang tinggi di tengah masyarakat, status sosial, ini semua kita anggap nikmat. Jawabannya memang benar, itu semua nikmat. Tapi ini bukan satu-satunya nikmat dan bukan nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar hidayah, iman. Karena hidayah, keimanan, nikmat pilihan tidak diberikan kepada semua makhluk. Karena nikmat iman, nikmat hidayah, tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, Allah akan berikan nikmat hidayah. Meskipun dia jauh, ya, tempatnya jauh dari pusat hidayah, Allah akan giring dia menuju tempat tersebut. Kita masih ingat cerita Salman Al-Farisi, ya, jauh, ya, dari negeri Persia, ya, tidak ada hubungan kerabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Allah Ta'ala sudah berkehendak untuk memberikan hidayah kepada beliau, Salman digiring oleh Allah Ta'ala hingga menuju kota Madinah dan bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi iman adalah tanda kecintaan Allah. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, Inna Allaha yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yu'ti dina illa liman yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini, ya, isinya dunia semua, liman yuhibbu wa liman la yuhibbu, kepada orang yang Allah cintai dan kepada yang tidak dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi dunia bukan ukuran kecintaan Allah. Orang yang kaya belum tentu dicintai Allah. Orang yang paling fakir belum tentu dibenci oleh Allah Ta'ala. Kalau seandainya kecintaan Allah ada pada harta, Rasulullah tidak akan pernah merasakan kelaparan. Ya. Rasulullah tidak akan pernah menemui satu hari di rumah beliau tidak ada makanan. Tidak akan pernah ditemui oleh Rasulullah SAW. Tidak akan pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW. Tapi ini semua pernah dirasakan Rasul. Rasul pernah kelaparan. Rasul pernah tidak punya makanan di rumah. Rasul tidurnya di atas pelepah kurma hingga mengecap di pipi beliau. Rumah Rasul sangat sempit. Rasul bukan orang yang kaya raya. Ya. Dan ini bukan aib. Tidak tercela. Karena kekayaan, kefakiran bukan tanda Allah cinta atau benci kepada hambanya.
tanda kecintaan Allah diantaranya adalah Allah jadikan hamba tersebut sebagai orang yang beriman. Ini nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Ya. Semua musibah kalau ditimpakan kepada seseorang pasti Allah punya gantinya. Ya. Pasti. Orang yang diuji matanya buta, Allah ganti dengan pendengaran. Sehingga kita banyak dapati orang-orang buta malah hafal Quran. Sementara kita yang melek enggak hafal Quran. Allah ganti. Ya. Seseorang diuji dengan kefakiran, Allah ganti dengan apa? Hati qanaah. Istri yang qanaah, anak yang qanaah, yang soleh, yang kalau dia pulang ke rumah, dia tidak lagi merasakan kesempukan. Justru dia bahagia. Allah ganti dengan itu. Ya. Seseorang diuji sakit, Allah ganti dengan pahala kalau dia sabar. Tapi kalau seandainya agama ini sudah dicabut oleh Allah Ta'ala dari hati seseorang, coba tunjukkan kepada saya gantinya apa? Ada yang bisa menemukan gantinya Islam? Siapanya? Enggak ada. Makanya apa? Selagi musibah itu masih musibah dunia, tenang, itu masih ringan. Ya. Itu. Ya. Jadi karena kaum muslimin tidak menganggap iman sebagai nikmat Allah Azza wa Jalla, maka kurang bersyukur. Ya. Dianggap bukan sesuatu yang berharga. Makanya coba ada orang-orang yang berpahaman liberal yang mengatakan semua agama sama. Ada orang yang mengatakan yakni kidungan itu lebih merdu dari suara azan. Coba lihat, ya, lihat sejarah hidupnya orang yang seperti ini. Ketika dia tidak menganggap keimanan adalah sesuatu yang berharga, maka sangat gampang dia kehilangan keimanan tersebut. Karena enggak akan dijaga. Ya. Enggak akan dijaga. Ya. Jadi harus disyukuri. Ya, bagaimana mensyukurinya? Tentu yang pertama adalah menyandarkan nikmat ini dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika kita mendapatkan hidayah, taufik, dimudahkan untuk beribadah kepada Allah, jangan pernah mensandarkan hal itu kepada kita. Oh, saya ini ya gini-gini ya karena dekat masjid, ya, dekat dengan ustaz, ya, dan yang lainnya. Lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini keliru, kurang tepat. Ya, kita harus menyandarkan hidayah ini kepada Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan hakikatnya kita semua tersesat. Ya. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak tersesat. Semua manusia tersesat. Siapa yang bilang? Siapa yang berbicara? Siapa? Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, kullukum dhalun." Semua ya, kalian semua dhalun, tersesat. Ya. Bahasa Arab, nah ini lafaz yang dipakai dalam hadis qudsi ini adalah lafaz kullu. Kullu dalam bahasa Arab itu lafaz yang menunjukkan sesuatu yang umum, paling umum. Tidak ada yang lebih umum dari kullu. Ya. Jadi semua tersesat, semua, tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang terlewatkan, semuanya tersesat. Termasuk kita, asalnya tersesat. Kenapa kita mendapatkan hidayah? Karena lanjutannya Allah berfirman, illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri petunjuk. Jadi kita mendapatkan hidayah karena Allah memberikan petunjuk, bukan karena kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan. Fastahduni ahdikum, maka berilah, mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan beri petunjuk.
Jadi kita syukuri dengan menyandarkan hidayah ini kepada Allah. Kita syukuri dengan mengamalkan ya hidayah ini. Iman itu butuh konsekuensi, yaitu amal. Dan sering di Al-Quran dikaitkan antara iman amal. Salah satunya adalah dalam surat Al-Asr, ya, ketika Allah menyebutkan orang manusia semuanya merugi kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus salihah. Ya. Jadi kita mengamalkan amalan yang saleh, mengamalkan ketaatan, ini bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sebab yang pertama, enggak nyukuri. Sebab yang kedua, dan ini yang paling termasuk hal yang penting adalah tahqirun nas, meremehkan manusia. Ya, sudah rajin sholat, sinis kepada orang yang belum sholat, disesat-sesatkan, neraka, ya, bau neraka, ya, dihina. Nah, ini adalah sebab seseorang terkena intikas. Ya, kita ketika menilai agama seseorang, ya, tentang Islam seseorang, hendaknya kita hati-hati. Ya, harus benar-benar dengan bukti yang nyata. Ya, kalau sekedar samar-samar, lebih baik kita diam. Sudah, ya, diam, jaga mulut. Kenapa? Karena dikhawatirkan apa yang kita tuduhkan itu balik kepada kita. Itulah. Coba kita ingat sabda Rasulullah SAW. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa yang bilang kepada saudaranya yang muslim kafir meskipun cuma canda, fir kafir, ya. Ya, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Maka ucapan ini akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Gitu. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai agama dijadikan candaan. Ya, dijadikan leluconan, ya. Kehormatan agama saudara kita jadikan bahan candaan, jangan sampai. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, saya tutup dengan penjelasan beliau. Beliau pernah menjelaskan bahwasanya siapa yang ya menghina seorang muslim karena satu dosanya, maka dia tidak akan mati kecuali dia akan mencicipi dosa itu dulu. Ya, ini harus hati-hati. Kenapa? Karena bisa saja orang yang kita kenal dulu berbuat dosa A, B, C, D, ternyata dia sudah bertobat kepada Allah Ta'ala. Kita tidak tahu, mungkin dia di malam hari menangis memohon ampun, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ternyata kita hina-hinakan. Kita tidak tahu keadaan yang sesungguhnya. Ya. Ya, maka Allah akan hukum kita dengan ditimpa dengan dosa itu sebelum kita meninggal dunia. Ya. Demikian yang bisa disampaikan, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kami pribadi secara khususnya. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.